Halo guys, kembali lagi di channel RJ atau bisa dibilang Riro Gamer. Dan di video sebelumnya kita sudah mereview skin Elite Pass dan sekarang kita akan mereview senjata inkubator dan membuka di Magic Cube ya. Dan abis itu baru kita main kelas squad ya. Oke, yang sudah langsung aja kita mulai. Waduh ya, tadi salah ya. Bukan peti magic cube ya ngomongnya. Waduh. Oke, kita pertama-tama kita lihat dulu ya. Di sini kita dapat 2 senjata inkubator ya. Dan sini ada scar golden ya, kita ganti saja dengan yang MP40 blazing heart ya, ini ya, dari inkubator. Oke, dan habis itu kita buka ya peti magic cube. Oke, crate ya, kita buka, ada 4 ini ya. Oke, 1, 2, 3 ya, kalau tidak dapat tidak apa ya, mungkin saja mudah-mudahan dapat ya. Oke, waduh, tidak dapat ya. Oke, tidak apa, sepertinya memang belum beruntung ya. Oke, kita lucky royal ya, kita akan gacha. Seperti ini ya sekarang ya. Oke, berubah. Seperti mainan ya. Oke, seperti biasa. Oh, sama ya. Waduh, bagus sekali nih ya sepertinya. Oke, sepertinya kita seperti ini. Dapat ya. Tidak dapat ya. Oke, tidak apa. Sekali lagi ya. Oke, apakah dapat? Tidak dapat ya. Oke, tidak apa. Apakah bisa ditukar ya? Biasanya bisa ditukar tuh ya. Oke, kita lihat ya. Beda ya ternyata ya. Sekira yang 37 waktu itu bisa ya diambil lewat sini ya. Jadi kita tukarkan ya. Waduh, tidak bisa ya ternyata ya. Oke, sudah, langsung saja kita akan memainkan class squad ya. Ranked ya. Ini apa ini ya? Bomb squad ya. Bermuda ya. Waduh, ada yang baru ya sepertinya, eventnya cukup banyak sekali ya. Oke, sudah ya, kita mulai saja. Oke, kita tunggu ya. Oke, sudah mulai. Oke, seperti itu ya mukanya ya. Oke, ini Andrew yang awakening ya. Oke, apakah sudah mulai? Baru ya, sudah mulai ya, suaranya sudah terdengar ya. Oke, sudah. Oke ya, kita matikan speakernya ya. Oke. Oke ya, kita naik. Oke, bagus sekali ya. Oke, kita lihat saja musuhnya di mana. Oke, ini petnya bisa dihilang. Oke, sudah hilang ya. Oke, kita cari musuhnya di mana. Waduh, salah ya. Oke, kita langsung maju saja ya. Kalau seperti ini sudah jatuh. Sepertinya sudah bisa ya. Oke, masih bisa ya. Oke, di mana, di sana ya. Oke, di ujung. Oke, bagus sekali. Itu dia ya, lewat itu dia ya. Waduh, dari arah mana lagi tuh ya. Oke, kita berubah jadi rumput ternyata. Masih kena ya. Oke, ada yang naik. Oke. Oke, bagus sekali ya. Oke, sudah. Oke, sudah ya sepertinya. Oke, itu dia. Waduh ya, kita kenok ya. Oke, tidak apa. Masih bermain pistol ini ya. Apakah bisa comeback atau kita kalah ya. Oke, tinggal 1 orang yang hidup. Sepertinya akan kalah ya melawan 2 orang ya. Tokoh dia bisa menang. Kita lihat ya. Oke, dia menggunakan G18 ya, yang blader pistolnya. Atau seperti machine gun ya. Aduh, kalah ya. Oke, G18 juga ya. Oke. Waduh, di mana ini? Oke, kita beli vektor atau MP5 ya. Sepertinya MP5 saja ya. Waduh, salah beli ya. Oke, tidak apa. Oke, kita buang pistolnya ya, USP ya. Karena kalau G18 jangan dibuang ya. Atau Desert Eagle ya. Karena Desert Eagle itu sakit ya. Pistolnya.
ini ngapain dia? Oke, seperti biasa kita sepertinya harus main dari belakang ya. Kita kagetkan musuhnya. Karena vektornya ini bisa main jarak dekat ya. Waduh. Oke, bagus. Oke, bisa ya. Oke, masih bisa. Waduh, jatuh ya. Oke, lumayan susah ya. Oke, ada ke apakah ada musuh? Oke, tidak menemukan musuh ya kita ya. Oke, sepertinya di atas ya musuhnya ya. Oke, apakah ada musuh? Di sana ya sepertinya. Waduh, sudah kenok semua ini. Bagaimana ini ya? Waduh, ya kalah ya kita ya. Oke, tidak apa ya, sepertinya akan ada dua pertandingan aja kita kalah. Oke, sepertinya kita akan menggunakan senjata M1887 ya. Oke, dan sudah ya. Oke, sepertinya kita fokus ya untuk mengalahkan musuh. Waduh, tidak usah fokus ya sepertinya, karena sepertinya ini bisa menang ya. Masih 2-0, kecuali 3-0 ya baru ya. Oke, kita tunggu saja. Oke ya. Waduh, untung saja tidak ya, tidak kena zona yang itu ya. Oke, kita lihat kan. Gak ada. Waduh, terkena ya. Oke, bagus. Waduh, kebiasaan kita ya, lumayan susah ini ya. Oke, kita sepertinya harus fokus aja ya. Oke, kita lihat musuhnya di mana. Oke, ada di sana. Waduh, kebiasaan ya. Oke, dari arah mana saja itu ya. Kita sepertinya harus lari ya. Oke, di mana? Sepertinya tidak aman ini semuanya ya. Oke, bagus. Oke, sudah kenok ya. Waduh ya, kita kenok ya ternyata ya. Oke, tolong ya. Waduh, kalah ya. Oke, 3-0, sepertinya ini akan kalah ya. Oke, sepertinya kita akan bermain Thompson saja ya. Oke, karena sepertinya kita tidak bisa ya memainkan M1887 ya. Oke, kita main Thompson double ya. Oke, masih bisa kan? Oke, sudah. Oke ya. Oke ya. Oke, di mana kah musuhnya? Oke, kita lihat ya. Oke, waduh. Sana semua ya sepertinya. Waduh ya, kalah ya. Oke, bagus sekali. Oke, bagus ya, duanya langsung kalah. Oke, di sini tinggal satu. Itu dia, masih ada satu double vector. Bagus sekali ya. Untung saja senjata kita belum hilang ya. Oke, sepertinya apakah bisa comeback atau tidak ya. Kita lihat ya, musuhnya senjatanya shotgun semua ya. Waduh. Oke, kita beli global 3 ya. Oke, sudah ya. Kita buang. Oke, sudah. Oke ya. Kita lihat ya. Oke, apa kita bisa comeback kan musuh ya atau kalah ya. Oke, kita lihat. Sepertinya kita taruh jebakan. Waduh. Ternyata ada ya di samping kita ya. Waduh. Kaget ya kita ya. Waduh, kalah ya, double vector ya dia ya. Oke, bagus. Global. Oke, bagus sekali ya. Awas kiri. Betul ya. Memang seperti biasa ya. Oke, kita sepertinya akan bermain shotgun ya. Atau kalau masih bisa ya. Sepertinya kalah ini ya. Oke, tidak apa ya. Mungkin tidak apa ya. Naik turun ini ya. Oke. Bagus ya vektor. Udah mainnya di dalam rumah ya, atau tidak berani maju ya. Oke, kita lihat apakah dia bisa melawan 3 orang.
sepertinya satunya di revive ya, karena lama sekali ya. Oke, kita lihat. Oke, betul ada yang masuk. Lempar ya. Oke, kena. Bagus sekali ya. Kena oke itu ya langsung ya. Oke, apakah diserang berdua atau satu-satu ya? Oke, bagus. Itu petnya kelihatan ya. Waduh, apakah kita bisa menang? Di emot ya, boleh dia. Itu depan kau ya. Apakah bisa menang? Headshot ya, aimnya merah ya. Oke, kita lihat. Oke, sepertinya temannya satu lagi tidak datang. Langsung di end ya, takut dia revive ya. Oke, langsung saja turun dari jendela. Apakah bisa? Atau sudah disiapkan untuk menembaknya ya? Hilang ya musuhnya ya. Satu lagi di mana? Atau main bokong ya, kita lihat. Itu dia di belakang ya, betul sekali ya. Kalah ya. Karena darahnya beda ya. Karena dia masih 200 ya sepertinya darahnya. Oke, kita mulai lagi ya. Oke. Oke, dan ya mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Dan jika ada ingin mereka stok bermain yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.